Halo Sob, dunia ini penuh dengan misteri yang belum terungkap. Bahkan banyak kejadian aneh dan janggal yang belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Salah satunya adalah kejadian di langit. Seringkali benda-benda aneh dan misterius kerap jatuh ke bumi hingga memicu kepanikan masyarakat. Seperti beberapa hal-hal aneh dan misterius yang jatuh dari langit hingga bikin heboh jagat maya seperti berikut ini. Yuk langsung saja simak sampai habis ya. Bulan jatuh di kota. Uni Emirat Arab kedatangan bulan di tengah kota. Bulan ini tentu hanya sekedar replika saja, karena sejatinya ia ditujukan untuk riset. Bulan ini bernilai 5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 74,1 triliun rupiah. Benda ini memiliki tinggi sekitar 224 meter dan akan dibangun dalam waktu 48 bulan. Benda ini ditujukan untuk pengunjung yang mencari akses terjangkau dalam menjelajahi wisata luar angkasa. Benda misterius dari langit. Momen tak biasa itu memperlihatkan benda tak biasa berupa kain jatuh dari langit. Tidak dapat dipastikan penyebab atau sumber dari mana benda itu berasal, karena video itu menunjukkan benda itu jatuh langsung dari langit. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata kain tersebut bukanlah dari langit. Kain itu milik seorang dekorator yang tak sengaja terbawa angin. Pemilik kain mengatakan saat itu ia sedang mencuci dan menjemur kain putih tersebut. Namun ia terkejut karena kainnya itu sudah tidak ada di tempat jemuran, dan tak lama kemudian muncullah kabar bahwa kainnya telah terbang di desa sebelah. Awan jatuh di Arab. Beberapa waktu yang lalu, sebuah fenomena aneh terjadi dengan munculnya awan kecil yang terjatuh dari langit. Diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi di wilayah Arab Saudi dan ditemukan seorang pria yang sedang mengendarai mobil di salah satu wilayah. Benar atau tidaknya fenomena tersebut, gumpalan putih itu terlihat seperti gumpalan awan seperti yang kita lihat. Namun bentuknya mirip seperti kapas dengan tekstur mirip seperti buih sabun. Nah sobat, itulah tadi beberapa kejadian aneh yang sempat terekam oleh kamera dan menghebohkan netizen. Bagaimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya.